Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana pelaksanaan proses virtual private network ataupun disebut sebagai VLAN secara teknikalnya. Bagaimana proses dan bagaimana kaedah configuration VLAN yang betul. Baik, seperti yang kita sedia maklum, saya dah terangkan dalam kelas. VLAN digunakan untuk membahagikan LAN port kepada beberapa network. Jadi sebagai contoh, dalam satu switch kita boleh menggunakan atau boleh divide kepada beberapa network dalam satu switch yang sama. Sebagai contoh, saya di sini ada dua switch, maka saya nak create dua VLAN yang berbeza. Jadi asalnya bila kita buat connection di antara kedua-dua switch ni, jadi dia akan boleh berkomunikasi dengan menggunakan random IP. Jadi saya gunakan IP 1.10.10.10.10 dan IP yang kedua 10.10.10.20. Jadi kita akan lihat perubahan bagi cycle of stage bagi switch yang telah saya terangkan sebelum ni. Ada empat stage. Kita ada blocking, listening, learning dan forwarding. Jadi bila hijau ni, dia akan jadi forwarding. Jadi apa yang saya nak tunjuk hari ni, bagaimana proses sebelum kita configure VLAN. Jadi kita akan boleh ping kepada destination yang menggunakan switch yang sama. Begitu juga PC yang seterusnya. Jadi saya ping destinasi bagi PC A, juga tak ada masalah untuk kita ping PC tersebut. Jadi apabila saya configure di sini, by default kita punya VLAN, jika kita tidak ada setting apa-apa, jadi saya type show VLAN, dia akan hanya ada VLAN 1. VLAN 1 merangkumi semua port yang ada dalam network, iaitu port 1 sehinggalah port 24. Jadi yang lain ni F ataupun 1.0.0.2, 3, 4 dan 5 di reserve untuk penggunaan VLAN dalam switch yang lain. Jadi kita tak boleh menggunakan ni. By default, VLAN yang diset adalah VLAN 1, dan disebabkan connection di antara kedua-dua ni adalah dalam VLAN yang sama, iaitu VLAN 1, maka proses nak ping tu tak ada masalah. Jadi FA01 dan FA02, terlihat kedua-duanya berada dalam VLAN yang sama. FA01 dan 02 dalam VLAN pertama. Okay, jadi sekarang kita akan cuba untuk buat dua spread dengan dua VLAN. Jadi kita create VLAN pertama, VLAN 10, diikuti dengan nama VLAN tersebut. Kemudian VLAN 20 dan nama VLAN tersebut. Okay, jadi kita ada dua VLAN. Bila kita show VLAN, maka dia akan paparkan dua VLAN di sini. VLAN 10 untuk JTMK dan 20 untuk JKM. Sekarang ni kita akan cuba untuk masukkan port. Kat sini tak ada port, jadi dia belum dikira lengkap. Kita baru create VLAN, tapi kita tak stickkan port number pada VLAN 10 dan 20. Jadi merujuk kepada diagram ni, jadi FA01 adalah bagi VLAN 10 dan FA02 adalah bagi VLAN 20 yang merujuk pada JKM, dan ini bagi JTMK. Okey, selepas selesai, jadi seperti yang saya maklumkan sebelum ni dalam kelas, proses
yang merujuk kepada mood. Kita ada dua mood, satu access mood dan satu disebut sebagai trunk mood. Jadi proses access mood menerangkan tentang connection di antara PC dan switch, connection di antara switch dan end device ataupun networking equipment dengan end device seperti PC, server, printer dan sebagainya. Dan mode kedua adalah untuk terang di antara switch dan switch atau switch dan router yang merujuk kepada equipment networking device dan networking device yang lain. Jadi bila saya create di sini, kita kena masukkan interface dulu. FA01 merujuk kepada laluan ni, FA01. Kita switch port mode access. Dia ada dua mode di sini, access dan trunk. Dan dynamic kita tidak digunakan, jadi kita gunakan access atau trunk. Jadi untuk kali ini merujuk kepada diagram, jadi kita menggunakan access kerana daripada switch ke end user, jadi kita perlu menggunakan mode access. Kemudian kita setikan VLAN berapa yang perlu di access oleh fast internet 01 tadi. Jadi VLAN 10. Jadi VLAN 10 untuk JTMK, dan kita selepas selesai, jadi kita akan tengok show VLAN. Jadi dia akan paparkan di sini JTMK adalah VLAN 01. Dan kita buat yang seterusnya, proses yang sama. VLAN interface FA02, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Show VLAN. Jadi sekarang ni kita dah ada dua port atau dua VLAN 10 dan 20 yang menggunakan port 01 dan 02. Bila kita lihat pada jadual ni, ini merujuk kepada kesemua VLAN yang berbeza dalam switch ni tidak boleh berkomunikasi. Jadi VLAN 1 tak boleh talk dengan VLAN 10, begitu juga dengan 10, 20 tidak boleh berkomunikasi kerana menggunakan laluan yang berbeza walaupun secara fizikalnya menggunakan switch yang sama. Jadi kita cuba uji. Jadi, saya akan cuba ping semula laluan yang sama selepas kita configure VLAN. Jadi, request them out, maka dia tak boleh berkomunikasi. Kita dah bahagikan switch tu kepada dua network yang berbeza. Begitu juga dengan switch B. Jadi bila kita try ping, dia tak boleh nak reply semula.